Wali Kota Jakarta Selatan Tri Kurniadi, didampingi Wakasat Pol PP Provinsi DKI Jakarta Hidayatullah, membuka kegiatan penyerahan SK kontrak pegawai tidak tetap Satpol PP Gelombang 3 di Ruang Pola Kantor Wali Kota Jakarta Selatan pada hari Jumat 24 Maret 2017. Dalam sambutannya, Wali Kota Jakarta Selatan Tri Kurniadi mengatakan, tugas Satpol PP kedepannya akan semakin berat sebagai penegak perda dan peraturan lainnya. Tetapi, Satpol PP harus melaksanakan kegiatan penertiban seluruh SKPD, UKPD yang tahun lalu melaksanakan penertiban secara mandiri, sebagai contoh papan reklame yang sebelumnya berada di bawah Sudin Pajak sudah beralih ke Satpol PP. Penertiban bangunan pada saat ini menjadi tugas pokok Satpol PP. Yang perlu diperhatikan adalah seluruh anggota PP untuk ke depan tugasnya akan semakin berat, bukannya semakin ringan. Sebagai penegak perda dan peraturan lainnya, tapi harus melaksanakan kegiatan penertiban seluruh SKPD KPD yang tahun lalu melaksanakan penertiban secara mandiri. Sebagai contoh, penertiban bangunan yang sebelum dilakukan sulit penataan kota atau sekarang memancitata, sekarang beralih ke Satpol PP. Berdasarkan rekomendasi dari Sudin Citata, minta supaya Satpol PP yang membuat penertiban reklame juga demikian, yang sebelumnya dalam pajak dan tentunya sekarang selesai dan dikembalikan dengan tupoksinya, ya, penegak perda. Jadi semua yang berkaitan dengan perda Satpol yang melaksanakan, gak ada lagi sekarang polsus kedudukan, gak ada lagi polsusnya P2B, gak ada lagi. Cukup yang pakai baju itu apa, warna apa nih? Coklat. Jadi gak banyak lagi. Kalau banyak-banyak, banyak yang pungliin kan. Di 2B ngambil, tadi Satpol datang, Satpol ngambil, tadi jadi cukupan gitu. Dan mindsetnya harus berubah. Gak ada lagi Satpol anggota Satpol itu lihat pasir numpuk datengin, minta duit, gak ada lagi. Saya minta kalau yang pecat dalam itu. Jadi kalau lihat pasir, kalau gatel aja pengen datang ini. Jangan seperti itu. Arahkan mereka, kalau mereka gak punya IMB, arahkan seluruh IMB-nya. Bukan ada palaki jadi buat sendiri, gak benar itu. Mudah-mudahan yang belum nih, dua wali kota juga dapat perhatian juga. Timur dan pusat awalinya. Jadi anggota Satpol PP Jakarta Selatan bangga awali untuk perhatian penuh kepada anggota Satpol PP. Dari yang kecil sampai yang besar, perhatiannya cukup banyak. Banyak hal keuntungan-keuntungannya. Begitu kita memberikan spanduk provokatif, mereka dengan suka rela. Tapi kalau kita nggak pernah berkomunikasi, nggak pernah datang pembinaan-pembinaan, turunin pasti ribut itu. Tapi kalau kita sudah berkondisi dengan baik, mereka merasa enggan, merasa kagak enak kepada kita. Dan itu maka terpanjupan ini harapannya bangun. Komunikasi, koordinasi, baik tokoh masyarakat, baik tokoh agama, maupun unsur samping. Ya seperti Koramil, baik itu Kaposek. Jadi itu tugas Bapak bukan diam aja bagaimana lu, tapi juga bersama-sama lurah, bersama-sama camat, ikut serta, aktif serta. Gak mungkin Bapak-Bapak itu nanti jadi apa kata poli anggota Satpol. Bisa aja Bapak-Bapak jadi lurah, bisa aja Bapak-Bapak jadi camat, bisa aja Bapak. Ganti tahun 2000 kapan jadi wali kota Jakarta Selatan ya kan? Jadi sebab mungkin sampai kata pun mungkin, yang nggak mungkin menjadi mungkin, yang nggak mungkin belum tentu mungkin. Dari Ruang Pola Kantor Wali Kota Jakarta Selatan, Tim Liputan Kominfo dan Statistik Jakarta Selatan melaporkan.